Hui, dah pukul 6.30 oh. Tadi start pukul 5.30. Ni dah pukul 6.30, dah subuh. Okey, kita tengok kenapa seluar ni saya punyalah cari dia. Sampai 10 tahun saya tunggu. Kalau kita tengok dekat patch dia ni, leather patch ni, biasanya samurai dia akan buat leather patch dia ni daripada kulit rusa tu. Daripada kulit rusa, tak tebal mana dia punya leather patch dia, tak tebal mana, tapi memang tahan lah. Daripada kulit rusa, dia akan tulis itu Samurai Genuine Jeans. Samurai Genuine Jeans made of 100% cotton, made in Osaka, Japan. Ada lot number macam ni, lot number 10, maknanya seluar ni memang keluaran tahun 2007. Untuk tahun ni 2023 dah 16 tahun lah umur dia. Size 33, panjang 36. Okey, kenapa dia nama samurai? Oh, itu yang bagus sebenarnya. Jepun ni kadang-kadang memang respect lah. Jepun ni bila dia buat kerja memang respect lah. Macam yang ni kan, watak yang dia pilih untuk dia letakkan kepada patch dia ni adalah dua watak samurai yang betul-betul wujud. Yang ni memang ada sejarah dia, macam mana peperangan atau pertarungan dua watak samurai yang dekat leather patch dia ni memang real life punya watak samurai yang paling famous, dan pertarungan mereka sangat terkenal satu masa dahulu. Okey, yang baju putih ni Sasaki Kojiro namanya, dan yang ni Miyamoto Musashi. So dua orang samurai ni, Miyamoto Musashi dengan Sasaki Kojiro, adalah watak dua orang samurai yang pernah bertarung pada pada bulan 4 tahun 1612 di Pulau Ganryujima, Jepun lah. So maknanya Toru Nogami bila dia nak letak nama samurai jeans, dia ambil watak dua samurai ni, dia ilhamkan sebagai nama jeans dia. Dan kalau ikutkan, dia buat, kalau ikutkan, dia tubuhkan samurai pada tahun 1997, bermakna 385 tahun selepas tahun 1612, semasa dua samurai ni, Musashi dengan Kojiro, bertarung. Dan dalam pertarungan tersebut, Sasaki Kojiro yang ni terbunuh. So maknanya macam founder samurai ni, samurai jeans, Toru Nogami, dia kata dia mengambil semangat kepahlawanan samurai dulu, diilhamkan dalam seluar jeans dia. Hebat kan? Memang hebat. Nama yang dia pilih itu pun, nama yang dia pilih itu pun dah memang hebat. Samurai jeans. Macam saya cakap tadi, saya start main samurai dah lambat. Pada 10 tahun lepas, pada tahun 2013. So maknanya pada masa tersebut saya hanya mampu tengok samurai, seluar samurai yang ada akuit lama ni. Sebab akuit ni, sebab old akuit ni last dia keluarkan pada tahun 2010 ataupun 2011, macam tu. 2010 ataupun 2011 dia last dia keluarkan.
sebelum dia ganti dengan kuit baru. Itu pun sebab ada unsur-unsur nak kena saman dengan Levi's. Okey, kalau kita tengok betul, kalau anda biasa tengok, dia punya akuit ni, kalau samurai, yang lama ni dipanggil sebagai flying seagull. Flying seagull maknanya burung camar laut yang sedang terbang. Kalau kita tengok yang liwah yang lama, flying eagle, dia sikit lebih kurang macam ni juga. Hampir sama. Sebelum Levi's tukar akuit baru dia, yang ada diamond kat sini tu, akuit lama dia sama lebih kurang. Dia tak samalah, dia sikit lebih kurang macam ni. Okey, ini dia akuit daripada Big E Levi's yang saya punya. So kalau kita tengok akuit dia ni, dia tak adalah exactly 100% sama yang macam samurai buat tu, tapi konsep dia lebih kurang. Kalau yang samurai dia panggil flying gull, maknanya burung camar laut yang terbang. Yang Levi's ni pula dia panggil sebagai flying eagle, burung helang yang sedang terbang. Jadi disebabkan hampir kesamaan antara akuit samurai tadi dengan Levi's ni, jadi Levi's tak bagi samurai pakai. Sebab itulah samurai terpaksa tukar dia punya akuit tu kepada akuit baru, yang mana akuit baru tu dia bersambung dekat tepi ni, dekat hujung sayap dia. Itulah kisah dia kenapa old akuit samurai tadi terpaksa diganti dengan akuit baru. Jadi Levi's tak suka, jadi dia kata dia akan ambil tindakan undang-undang lah, sebab benda ni macam tiru dia punya. Okey, sebab tu samurai dah tukar kepada akuit baru. Kalau yang baru dia macam ni, macam ni. Yang baru macam ni, dia punya hujung sayap dia tu, dia bercantum. Okey, kalau bukan disebabkan oleh akuit lama ni, sebenarnya seluar ni tak ada special mana pun. Sebab dia model 0 S5000VX. Jadi model ni sebenarnya anytime boleh dapat. Sekarang pun keluar lagi. Cuma yang menjadi masalahnya, sekarang dia keluar dengan akuit barulah. Dia tak ada yang macam ni. Yang macam ni memang 2010-2011 tu memang dah tak ada. Saya start main 2013. Maknanya saya start main tu benda ni dah tak ada. Bila saya tengok dalam post-post lama samurai fans all over the world, saya rasa macam, yo, aku terlepas satu benda yang cantik sebagai collector's item. Jadi saya start mencari. 10 tahun saya cari, sekarang ni baru dapat. Okey, kalau tengok dia punya red tag pun bukan special edition, sebab red tag dia punya tulisan dia cuma tulisan putih, benang putih. Kalau yang special ataupun limited edition, dia akan pakai red tag, tapi tulisan samurai ni dia akan pakai benang color silver dengan A tu akan terbalik, A terbalik. Dia A terbalik ni kalau samurai dia macam Big E lah, Levi's Big E lah. Level dia A terbalik, maknanya macam Levi's Big E. Yang ni samurai A biasa ni macam Levi's small E. Ya, macam saya cakap, seluar ni sebenarnya tak ada keistimewaan daripada segi seluar. Cuma yang istimewanya sebab dia lot nombor 10, dah 16 tahun umurnya. 16 tahun dah kira vintage, dan saya dapat dalam condition NOS. 16 tahun maknanya
condition vintage, nos. Saya dapat seluar ni dalam condition nos. Tuan dia langsung tak pernah pakai. Dia punya kain, dia punya denim kain 17. Kain 17. Ini memang tipikal. Ini memang tipikal samurai punya kain. Kalau ikut kain Zero Model 17 OZ ni, kalau macam kawan saya, dia tak suka tu kain samurai sebab dia kata ada bintil-bintil. Tapi bintil-bintil yang dipanggil stump ni, inilah bintil-bintil yang orang Jepun cari. Sebab bila dia faded, bintil-bintil dia ni, dia akan wujudkan satu kontras yang cantik bila dia faded. Nampak tu? Kain dia 17 OZ. Apa yang cantik tentang samurai adalah dia punya salvage ID lah. Dia punya kepala kain. Macam yang ni, kepala kain dia kombinasi color merah dengan benang silver. Samurai, dia punya bab kepala kain ni memang champion lah. Memang, memang sangat cantik, memang sangat detail. Dia buat kombinasi color merah dengan color silver. Benang dia, Celebus ID dia. Samurai dia punya champion dia, dia punya menang dia compare dengan brand lain daripada Jepun. Detailing dia lah, detailing dia pada pada button, detailing dia pada, detailing dia pada rivet. Untuk model S5000 VX ni, dia pakai button yang dipanggil sebagai Matsu. Matsu ni maknanya bermaksud pine tree, pokok pine. Pokok tu pokok pine dengan tulisan tulisan Jepun lah kat situ. Memang tak tahu nak baca apa tulisan dia, tulisan Jepun. Ini dia, dia punya butterfly dia Matsu. Semuanya Matsu. So seluar ni akan jadi saya punya ultimate collection. Most probably, kemungkinan besar saya tidak akan pakai. Dia akan masuk dalam saya punya display kabinet. Memang duduk kat dalam tu lah. Ni macam geran tanah lah ni, dia punya nilai. Okay, itu dia review. Dah pukul berapa? Dah pukul 7 pagi kau. Tadi start pukul 5.30. Oh gila, rabak mata. Kejap lagi tidur, esok lah edit video. Okay, itu dia Samurai Model Zero S5000 VX Lot 10 All Acquit tahun 2007, berumur 16 tahun. Okay, assalamualaikum.